datang PO Garuda, mulai merosotnya tahun Garuda itu tahun berapa, Pak? Mulai merosotnya itu setelah ini aja meninggal, berarti 3 tahun yang lalu. Nama pemilik dulu Pak? Pak Taufik. Pak Taufik ya, Taufik Jaya Kusuma. Semenjak beliau almarhum, usaha tuh ya kerasa ya, Pak? Mudah-mudahanlah kedepannya PO Garuda bisa lebih bisa dibilang lebih berat, maju lagi ya. Berat. Jadi ini hanya untuk sekedar bertahan aja ya. Ya tinggal sisa aja. Sisanya berapa ya tinggal tiga apa apa dia bisa memegang terus kepada. Sampai sekarang Pak Sumantri masih bertahan nih Pak di Garuda ya Pak. Cucu sekarang udah berapa, Pak? Hah? Cucu? Saya cuma 4. Anak? Anak 3. Aslinya dari Bandung ya, Pak? Ya, Bandung. Bandungnya di mana, Pak? Di kota, ya. Sekarang hanya PO Garuda yang tersisa ya, Pak? Ya. Cendrawasih udah... Sudah off lah ya, Pak? Ya. Atau masih ada nggak sih sisa busnya Cendrawasih? Garuda. Tinggal Garuda ya. PO bus akap terbesar di Bogor ya, teman-teman ya. Wih, jos. Ada 12. Tapi sehat ya, Om Nano ya. Alhamdulillah. Sehat selalu lah, yang paling penting sehat dulu lah. Kalau duit, kita udah jelas orang susah. Orang kaya juga perlu duit. Apalagi kita ya. Apalagi kita. Selagi hidup, orang kalau belum lubang hidung pakai kapas, belum duit. Iya betul. Udah di jalan lejang kapas, udah lubang hidung baru deh. Sadar. Betul, 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 betul. Oh, Arimbi masuk lagi. Di belakangnya ada bus Garuda yang Tanjung Priuk nih, teman-teman. Di belakang tuh. Ini livery milenial mereka ya, yang terakhir ya. Ini livery bus Garuda yang terakhir, teman-teman. Wow, pas banget nih. Masih cakep bodinya. Tapi headlampnya dia sudah ganti ya. Wow, masih cakep nih teman-teman. Garuda. Kang. Wih, cakep. Headlampnya Travego ya teman-teman ya. Garuda. Ini baru ini saya ketemu bus yang ini teman-teman, yang Garuda yang ini ya. Wih, cakep ya. Kita masih bisa melihat jejak salah satu PO bus akap terbesar di Bogor ya, teman-teman ya. Wih, jos. Oh, dikejar Innova.
banget ya. Ini baru ini ketemu di Terminal Berenang Siang. Dan saya dua kali ke garasinya atau poolnya itu belum ketemu bus yang tadi ya. Terima kasih ya. Oke.